Oke guys, sekarang ini ya mau buber keluarga besar ya. Keluarga besar Medur ya. Semoga barokah. Wah, ini guys ya hidangannya guys, mantap sekali ya. Ini adalah menu bebek nantinya guys ya. Dan ini yang makin menarik nanti guys, seger-seger ini guys. Dan ini masih berkumpul ya, menyambut yang lain belum pada datang guys ya. Dan ini bagian yang perempuan guys ya, bagian hidangan ya, menata hidangan ya, menu-menu bebek dan sotonya nantinya guys ya. Dan ini adalah Bapak Nuhul guys ya. Dan itu yang jalan kaki itu guys, itu namanya Jami itu guys. Itu dari Jakarta itu guys, senang kerjanya itu guys, banyak uangnya itu guys. Jakarta bagian kapling-kapling itu guys. Sudah punya anak dua itu guys. Uangnya banyak dia guys. Alhamdulillah guys ya. Dan ini adalah burung murai punya tuan rumah, punya Bapak Yul ya. Ini masih anakan ini guys. Dan ini adalah Bapak Sirun guys. Dan ini adalah Bapak Osen guys ya. Dan yang itu sebelahnya itu mantunya Bapak Ri dan anaknya Haji Osen Jamik guys ya. Yang dari Jakarta guys. Nah, dan ini guys, kucingnya pun mau buka bareng guys ya. Nah, lihat guys, nunggu juga buka bareng bersama itu guys kucingnya guys. Nah, ini yang lain masih pada datang, ini yang botol-botol sudah masih menunggu guys ya. Ini anak saya nih guys. Waduh, oh, lihat guys. Dan ini nanti buat cuci mulutnya guys ya, semangka guys. Dan ini guys ya, masakan khas Madura, bebek Madura yang dimasak oleh Bibi Bema ya, spesialis ini guys ya. Enak masakannya nih, bebek mantap. Dan ada menu lagi, ini adalah soto guys ya, sotonya masih direbus guys ya, masih bernangkal, gulubuk 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 gulubuk. Oh ini guys, wah enak ini guys, gulubuk 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 guys ya. Nah, ini guys ada bulik Madura nih, waduh bahaya nih guys. Ini anaknya Jamik yang tadi itu guys. Ini yang laki-laki disemir seperti bulik ini guys. Waduh. Dan ini adalah sesepuh ya, anak dari almarhum Kaidur ya, Apel Eri guys ya. Nah, ini Bapak Osen ya, lagi membaca doa untuk almarhum Kaidur guys ya. Doa bersama ya. Alhamdulillah. Ini guys, menu spesialnya guys, soto Madura nih guys ya. Nah, ini guys, ini sama Jamik yang tadi itu guys. Nah, ini paman saya, paman Milin ini guys, anak paling bungsu dari Kaidur ini guys. Dan ini hidangannya sudah dipersiapkan ya dengan oleh Bapak Sirun ini guys. Nah, itu guys masih dihidangkan satu persatu itu guys. Nah, tidak lama lagi nanti kita mau buka puasa nih guys. Nah, itu guys sama Bapak Rizky, anaknya Bapak Yul ya, kumpulnya Bapak Medur itu guys. Bapak Ray. Nah, ini bapaknya Bapak Rizky tadi itu guys, Yulianto ini. Itu ngajar, kerjanya ngajar guys. Dan ini guys buat cuci mulutnya, ada semangka dan duku ini guys. Waduh enak tenang nantinya guys. Nah ini guys, yang perempuan lagi sibuk untuk menghidangkan soto Madura guys ya. Waduh enaknya, enak mantap ini guys. Buru-buru mau cepat-cepat buka puasa kalau seperti ini guys ya. Iya waduh ini guys, semua sudah menanti ya, hidangannya sudah ada di depan semua ya, menunggu adzan maghrib, lagi bengong semua ya, hidangannya ada di depannya ini guys. Waduh iya oh ya guys, semua para mantu, kompoi, anak-anak almarhum Bapak Bapak Kaidur sudah menunggu berbuka puasa bersama guys ya. Nah guys, ada yang main HP menunggu berbuka puasa bersama guys ya. Oh ini anak saya yang paling kecil ini guys, Yung Bidin namanya guys. Oh itu guys, itu yang di musola itu guys ya, bagian mantu-mantunya itu guys ya, bagian mantu-mantunya. Dan ini bagian perempuan, bagian hidangan guys ya.
Terus kita lanjut, nah itu anaknya Mokim itu guys ya, seperti bapaknya suka ngegame juga itu guys. Nah ini guys, semua sudah antusias ya, tidak lama-lama lagi kita sudah mau buka puasa di kediaman Bapak APNRI guys ya. Semua sudah menunggu guys ya. Ini yang perempuan-perempuan guys sudah happy-happy semua, soalnya sudah mau mendekati buka puasa guys ya. Ya semoga guys ya di tahun yang akan datang bisa berkumpul seperti ini lagi guys, dan semoga tetap sehat ya walafiat ya, dan dipanjangkan umurnya supaya bisa berkumpul lagi seperti ini, bisa bubur bersama lagi guys ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, ini sudah buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya bagian nyuting guys ya, saya minum sebentar lalu saya nyuting lagi guys ya, supaya momen ini tidak hilang guys. Saya merekam dulu sebentar guys ya, sebelum saya berbuka puasa. Tapi saya sudah minum tadi guys ya. Nah, itu guys, enak tenang sudah buka alhamdulillah. Wah ini guys, Bapak Mokim ini guys makannya lahap guys, soalnya ini menunya menu spesial guys, masakan bibik bama guys, memang enak masakannya bebek. Waduh itu guys makanannya, lihat guys. Wah, ini semua sudah berbuka puasa ya alhamdulillah. Alhamdulillah semua sudah berbuka puasa. Acara ini berjalan dengan lancar guys ya. Itu guys sudah malam guys, alhamdulillah guys ya. Nanti kita sholat di sini guys ya. Oh itu guys semua sudah pada habis, ada yang masih belum yang berbuka puasa, tapi ada yang sudah selesai ya. Dan ini guys, nah ini guys, ini walaupun bocil guys, ini habis dua piring ini guys, lahap makannya itu guys. Waduh orangnya kecil guys, tapi makannya habis dua piring itu guys ya. Semoga berkah ya. Terima kasih guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.